บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุเอฟันฟิตินยังดิเราะห์มะติอัลลอฮ์ตะอาลาอัลลอฮ์ menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangannya juga memberikan berbagai macam piranti-piranti untuk kehidupannya.Salah satu yang diberikan Allah kepada manusia adalah nafsu. Nafsu berfungsi untuk mendorong supaya manusia dapat mengerjakan, melakukan perbuatan-perbuatan yang diinginkannya. Akan tetapi nafsu kalau tidak dikendalikan akan mendorong orang berbuat keburukan.Maka kemudian tugas kita adalah mengendalikan hawa nafsu. Dalam sebuah hadisnya Nabi bersabda, La yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta yakuna hawahu, sehingga hawa nafsunya taba'an lima jiktu bihi, sehingga hawa nafsunyaMau mengikuti untuk apa-apa yang aku bawa. Jadi untuk menyelamatkan kita, mari kita tundukkan hawa nafsu kita kepada ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh Nabi, sehingga akan menambah keimanan kita. Jangan sampai kita mempertaruhkan hawa nafsu sehingga melanggar ajaran-ajaran agama.Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kemampuan untuk menundukkan hawa nafsu kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.